Assalamualaikum, halo semuanya. Selamat datang dan terima kasih telah bergabung di sini. Video yang akan Anda saksikan nanti adalah mengenai percobaan sinkronisasi antara SPWM Arduino Nano dengan grid. Dengan menambahkan sedikit hardware dan software, maka SPWM generator ini dapat berfungsi sebagai software PLL. Seperti bisa dilihat di sini, output inverter yang menyamakan fase dan frekuensi dengan grid. Selamat menyaksikan. Ini adalah blok diagram dari PLL. Suatu sistem dengan loop umpan balik untuk menyamakan frekuensi output dengan referensinya. Sistem PLL banyak menggunakan matematik, tapi pada proyek ini saya hanya ingin sistem sederhana dan melibatkan perhitungan sederhana. Dengan demikian, hal-hal seperti kestabilan, keakuratan belum menjadi pembahasan di sini. Pada SPLL, NCO atau Numerical Control Oscillator digunakan menggantikan VCO. Saat ini saya memiliki Arduino SPWM generator yang pada dasarnya adalah NCO dan akan saya perluas menjadi SPLL dengan menambahkan phase detector dan PI controller. Semua ini bekerja secara digital sehingga diperlukan antar muka dari 220 volt AC ke TTL dan sebaliknya. Sebagai antar muka, saya hanya membuat zero crossing detector. Full bridge driver dan SPWM generator sudah tersedia yang merupakan daur ulang dari proyek sebelumnya. Zero crossing detector ini saya buat pada PCB bolong dengan rangkaian yang saya ambil dari internet menggunakan op-amp LM358 dan komponen lainnya. Kemudian trafo 220 volt ke 12 volt sebagai isolasi galvanik agar SPWM generator tidak terhubung langsung ke grid. Output dari zero crossing detector ini dihubungkan ke port D3 Arduino. Sebagai grid digunakan variable frekuensi inverter seperti pada video saya yang lalu, karena untuk mencoba sinkronisasi perlu 220 volt AC dengan frekuensi yang dapat diubah. Sekarang akan saya tes dulu fungsi zero crossing detector. Kurva sinus warna kuning adalah input zero crossing detector dan yang biru adalah outputnya. Multimeter menampilkan tegangan AC 220 volt dengan frekuensi 50 Hz di primer trafo. Terlihat output berimpitan dengan output pada 0 volt. Output naik ketika input berubah dari negatif ke positif dan turun ketika input berubah dari positif ke negatif, yaitu ketika melewati 0 volt. Output zero crossing detector seperti ini yang saya inginkan karena sinyal ini memberikan informasi sudut fasa, yaitu 0 derajat ketika pulsa naik dan 180 derajat ketika turun. Di samping itu tersedia informasi siklus positif negatif, yaitu high ketika siklus positif dan low untuk negatif. Pada saat frekuensi berubah, output zero crossing detector mengikuti inputnya. Pada software ditambahkan satu fungsi baru, yaitu suatu ISR yang saya namakan phase det, yang berfungsi untuk mendeteksi perbedaan sudut fasa antara sinyal referen dan NCO, kemudian memberikan sinyal error untuk NCO,
Dalam hal ini adalah ISR Timer Vector. Selain itu, ditambahkan beberapa kode pendukung, yaitu pada setup ditambahkan inisialisasi interrupt dan tampilan temperatur diubah menjadi frekuensi. Pada fungsi feedback test, perhitungan tampilan temperatur diubah untuk perhitungan tampilan frekuensi. Ketika sinyal acuan naik melewati 0 volt atau sudut fase 0 derajat, maka output zero crossing detector berubah dari low ke high. Karena interrupt di set pada kondisi rising, maka perubahan ini menyebabkan terjadinya interrupt. Dengan demikian, fungsi fast death dieksekusi. Untuk memahami apa yang terjadi di sini, saya akan kembali ke pembangkitan SPWM terlebih dahulu. Nilai ICR1 di sini menentukan frekuensi pembawa yang juga menentukan frekuensi sinusoida. ICR1 ini akan diubah untuk menyesuaikan frekuensi. Kemudian pada fungsi ISR timer, variabel num dan PHS dipakai untuk menunjukkan sudut fase. Jika digambarkan secara grafik adalah sebagai berikut. Garis biru menunjukkan output yang dihasilkan, dan angka di bawah adalah untuk variabel num. Garis merah menunjukkan variabel PHS. Pada saat siklus positif, nilai PHS adalah 1 dan nilai num berada antara 0 hingga 100. Pada saat siklus negatif, PHS adalah 0 dan nilai num juga antara 0 hingga 100. Karena siklus negatif memakai lookup table yang sama, hanya saja arahnya dibalik oleh PHS. Ketika interrupt D3 terjadi, yaitu ketika di pin D3 berubah dari low ke high, yaitu garis kuning pada gambar, maka fungsi pasted dieksekusi. Fungsi ini akan memeriksa variabel num dan PHS. Sebagai contoh, di sini garis kuning berada pada num sama dengan 4 dan PHS sama dengan 1. Maka kondisi terpenuhi sehingga dilakukan penyesuaian output SPWM, yaitu dengan mengurangi nilai num agar sudut fasa SPWM mendekati sudut fasa grid dan menambah ICR1 agar frekuensi SPWM mengecil. Karena pada kondisi ini frekuensi SPWM lebih besar dari grid. Demikian juga ketika interrupt terjadi di akhir siklus SPWM. Sebagai contoh, pada saat num sama dengan 96 dan PHS sama dengan 0, maka dilakukan koreksi sebaliknya. Karena pada saat ini frekuensi SPWM lebih kecil. Kecepatan untuk menyamakan fasa dan frekuensi tergantung dari besarnya perbedaan fasa dan frekuensi. Pada num sama dengan 0 atau 99, fungsi ini tidak melakukan koreksi, dan pada kondisi ini dikatakan SPWM lock terhadap grid. Setup untuk melakukan tes adalah sebagai berikut. Menggunakan variabel frekuensi inverter untuk mengemulasikan grid agar frekuensinya bisa berubah. Gelombang sinus berwarna kuning adalah sinyal referensi dari variabel frekuensi inverter. Sedangkan yang biru adalah sinyal dari SPLL. Perhatikan gelombang sinus yang berwarna biru. Sinyal ini akan selalu berusaha menyamakan posisi dengan sinyal kuning. Ketika kedua sinyal berhimpitan, menunjukkan bahwa sinyal dari SPLL inverter memiliki sudut fasa dan frekuensi yang sama dengan grid. Ketika frekuensi referensi saya rubah,
Maka SPLL berusaha menyamakan dengan referensi jika perbedaan frekuensi hanya sedikit atau referen berubah perlahan-lahan, output SPLL akan langsung menyesuaikan. Tetapi apabila perbedaan cukup besar, maka output SPLL akan seperti mengayun untuk dapat menyamakan frekuensi dan sudut fasa dengan grid. Hal ini terjadi karena pada percobaan ini digunakan perhitungan loop filter sederhana. Ketika sinyal referensi dilepaskan dari SPLL inverter, maka output SPLL inverter tidak lagi tergantung dari sinyal referensi. Pada kondisi ini, masing-masing bekerja dengan frekuensinya sendiri. Untuk frekuensi 60 Hz seperti ini, sampai di sini percobaan saya kali ini. Dengan demikian, saya juga mohon diri dari hadapan Anda. Dukungan Anda dengan like, komen, dan subscribe bagi yang belum, sangatlah saya harapkan. Apabila ada saran, koreksi, atau sesuatu yang ingin disampaikan, silakan dikomentari. Akhir kata, mohon maaf bila terdapat kesalahan ataupun masih banyak kekurangan. Sampai jumpa di lain video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.